Nah, sahabat, jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis aplikasi WhatsApp kamu notifikasinya akan muncul kembali, guys. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi notifikasi WhatsApp yang tidak muncul di HP kamu, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys. Baik sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah dan kita masuk ke manajemen aplikasi guys. Jika sudah masuk, kemudian kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Nah di sini kita cari aplikasi WhatsApp-nya ya guys. Kemudian kita tekan aplikasi WhatsApp-nya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke pemberitahuan. Kemudian kita aktifkan saja tampilkan notifikasi. Dan pastikan di menu tampilkan notifikasi ini sudah centang biru atau sudah diaktifkan semuanya guys. Nah untuk langkah selanjutnya kita pergi ke menu home. Baik sahabat, untuk langkah yang kedua kita masuk ke aplikasi WhatsApp-nya ya guys. Jika sudah masuk, kemudian kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian kita masuk ke setelan WhatsApp-nya ya guys. Nah sahabat, jika sudah masuk ke setelan WhatsApp, kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi ke menu notifikasi guys. Jika sudah masuk ke menu notifikasi, untuk langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya guys. Dan kita aktifkan gunakan notifikasi prioritas. Kita aktifkan. Kemudian untuk notifikasi reaksi kita aktifkan. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan untuk langkah selanjutnya di sini kita aktifkan gunakan notifikasi prioritas tinggi. Kemudian di sini notifikasi reaksi kita aktifkan lagi guys. Dan jika sudah disetting seperti ini, kita kembali ke menu home dan kita refresh ponselnya ya guys ya. Nah sahabat, jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis aplikasi WhatsApp kamu notifikasinya akan muncul kembali guys. Nah sahabat, itu dia cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul di HP Android. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi di video-video tutorial berikutnya.